Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Sore ini alhamdulillah ya, ini suatu kebetulan. Ini kru dari bis ALS Nopin 253 ganti balon udara. Nah, ini teman-teman nih. Jadi proses ganti balon udara itu ini didongkrak dulu ya, dan ini jika sudah kempes ini langsung ngapain di kolong ini proses nyopotnya ini. Ini proses copotnya ya, ini teman-teman ya. Proses dari pencopotan balon udara. Dan ini didongkrak dulu ya teman-teman ya. Ini didongkrak sebelah bawah satu, yang atas satu ya. Ini dongkraknya ada dua berarti tadi ini. Ini adalah proses ganti balon udara yang depan ini ya. Nah, ini sudah dicopot balon udaranya. Mudah sekali ya. Nah, ini dudukan balon udara ya ini. Dan ini sebelah sini. Ini yang sebelah atas ya ini ya. Dudukan atas, ini yang dudukan bawah ini. Nah, kalau sudah dicopot itu seperti ini ya. Jadi lebih panjang ya, Pak Lian, kalau dicopot ya. Nah, ini karet. Ini besi. Ya, dudukannya. Nah, ini nanti penggantinya ini. Ini harganya di kisaran 450.000 ya ini, Pak ya. Harga satuannya itu sekitar 450.000. Copotnya seperti ini. Ini real ya teman-teman ya. Jadi nanti info dari Pak Lian, nggak lama ganti balon udara itu. Ini memang suatu kebetulan. Nih. Ini momen langka ya ini teman-teman ya, ganti balon udara seperti ini ya. Nih. Nah, hanya dimasukkan begitu saja. Sudah itu, Pak. Oh, cuman seperti itu. Ini yang bekasnya ya ini ya. Dan ini mau dipasang baru lagi. Yang bekas bukan ya. Nah. Nih. Seperti ini nih. Cara masang balon udaranya ya ini ya. Aduh, ini kok jadi gini ya. Nah, fokus lagi nih kameranya ini. Mas Bilian, mungkin ntar. Sabar. Ini tambah dongkraknya lagi, dongkrak ke atas lagi. Ini sudah terpasang ya ini ya.
Kalau sudah terpasang langsung dicopot, Pak? Langsung copot, isi dulu anginnya, Mas. Nanti anginnya dari mana, Pak Lian? Iya, ini dia, ini turunkan nungkar yang isi. Ngisi sendiri ini nanti? Iya. Oh. Lewat mana ya itu, Pak Lian? Hah? Lewat mana ya ngisinya angin? Ini. Diturunkan ya ini teman-teman ya, ini supaya sasis bisa menekan menekan balon udaranya. Ini senter bang, ini bang, senter bang, nih, ya. Ah, mana mira? Pelan. Tahan. Jadi itu proses ganti balon udaranya ya, ini baru mau diisi angin ini. Nah ini diisi angin ini ya. Ini tampak naik sendiri nih. Siap. Sudah ini Pak? Sudah beres. Wah, ini udah beres nih teman-teman nih. Sudah selesai proses ganti balon udaranya ya. Nih, Pak Lian udah keluar. Hanya 10 menit. Ini kan 7-8 menit ya, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Enggak, Pak Lian. Untuk ngisi anginnya tadi dari mana, Pak? Ini saya ada selangnya gitu. Ada selangnya ya? Selangnya. Oh, jadi dibuka seperti kran itu, ya. Terus angin masuk. Oh, seperti itu ya, Pak Lian ya. Ya, senang sekali saya bisa memvideokan proses ganti balon udara dari bis ALS Nopin 253 ini ya teman-teman ya. Cepat sekali ini. Mantap. Kalau left spring mungkin lama ya, ini karena hanya apa? Karena ini balon udara jadi cepat. Berarti apa yang diinfo Pak Lian betul sekali, hanya 10 sampai 15 menit dan ini juga sudah kelar, sudah beres. Oke ya teman-teman ya, ini saya akhiri saja untuk video sore ini karena ini sudah mulai gerimis. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman, huras. Iya, hanya 10 menitan nih. Iya. Satu batang rokok belum habis.
Di sini juga ada Mas Adit. Selamat sore Mas Adit. Dan Bang Jai Jogja dan Cincu dari LS Nopin 253 Abang Sangkut. Ganti apa ini, Bang? Untuk apa? Untuk mobil LS Pion. Variasi plat nomor. Plat nomor Mas Pion. Oh, oke. Okay. Siap Bang Jai, ini sudah mulai gerimis ini. Pak Fuad dan Pak Lian juga sudah packing alat-alat karena hujan mulai turun. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum.